ni upna na jara anu sana na bayang upna sa yo himir li bunyi se ti na ke tamu ke nije sen kumna baya la na yo agan kar gitna untuk pembangunan peradaban dan perubahan akan terjadi di atas suku dan negeri dan tanah ini. Saya buka ini dengan resmi sebagai Bupati Kabupaten Jawa Timur. Ini lapangan terbang sudah diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan sehingga berdoa supaya ke depan bisa dapat subsidi. Amin. Tuhan memberkati. Perok. Wilayah sebagai mitra kerja dan Pak Bupati juga langsung masuk untuk meresmikan dan masyarakat Distrik Kono 5 kampung termasuk kampung Kalbuk yang sudah lama menunggu. Mereka bekerja fisik 35 tahun sekian lama. Dan setelah penyelesaian lapangan ini 6 tahun mereka menunggu. Dan mereka tidak terlena dari itu, mereka menunggu berdoa. Dan hari ini melalui kepemimpinan Pak Bupati
dipekerjakan. Saya juga sebagai kepala distrik di Kono yang baru, tapi sesuai visi misi bupati bahwa pemulihan terjadi. Dan ini yang masyarakat diharapkan adalah pemulihan terjadi. Jadi Bapak Bupati sudah resmikan dan memberikan harapan bahwa subsidi akan mendapatkan di Kalbok. Itu harapan masyarakat yang sudah jawab Bapak Bupati. Jadi kami minta terima kasih kepada gereja yang sudah mendukung doa. Hari ini memberikan firman Tuhan melalui wilayah, klasis juga mendukung dan semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih juga kepada Menteri Perhubungan. Dalam hal ini juga Dinas Perhubungan hadir, Pak Bupati sebagai Kepala Daerah, Wakil Bupati yang sudah hadir di sini untuk meresmikan lapangan terbang. Kami sampaikan terima kasih banyak yang diperjakan kaki tangan pemerintah. Saya sebagai Kepala Distrik menyampaikan dari 5 kampung dan saya sebagai Kepala Distrik sampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Yau Kimo. Dan barusan meresmikan dan Pak Bupati ke Yau Kimo sehingga kami dukung terus dalam doa pelayanan beliau eksis. Terima kasih Tuhan berkati. Punya hati besar untuk melayani di wilayah Mek. Kalau tadi saya bilang juga orang Mek itu orang bilang kecil. Kalau bahasa Indonesia bilang orang kecil. Tapi pada akhir itu selalu dia ada hati untuk orang Mek. Jadi kehadiran beliau juga hari ini hadir dan kami sampaikan terima kasih. Tuhan punya rencana baik sehingga melalui hati beliau melayani masyarakat di distrik Kono Klasis Sorom sehingga waktu ini kami sampaikan terima kasih banyak. Dari Japilin juga hadir, kami sampaikan terima kasih. Dan kader-kader pemerintah yang juga terus mengambil bagian untuk meresmikan, kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak untuk kesempatan, saya sangat bersyukur karena Tuhan itu baik, sehingga kampung Kalbok masyarakat kerja 30 tahun, tapi hari ini masyarakat sudah selesai dan Bupati sudah datang meresmikan dan sekalian dengan untuk subsidi. Jadi kami dari masyarakat atas nama panitia menyampaikan terima kasih banyak kepada Bupati, pemerintah Kabupaten Yau Kimo. Sekian. Saya sebagai koordinator flight Gidi wilayah Yau Kimo menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalbo dan juga kepala desa, kepala distrik, klasis, gotong royong. Lapangan ini sebenarnya medan berat, tapi masyarakat kerja sesuai dengan petunjuk pilot. Jadi hari ini boleh lakukan peresmian. Lapangan ini juga lapangan yang kedua dari MEK telah diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan Pusat Perwakilan Otpan di Merauke. Jadi keinginan masyarakat di sini untuk mendapatkan pesawat-pesawat lain itu charteran. Jadi tingkat kemahalan tidak sanggup. Jadi mereka minta pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah provinsi kerjasama bisa membantu subsidi lapangan terbang Kalbok ini. Terima kasih. Saya sebagai anak daerah di sini untuk sebagai kepala bidang perdagangan melalui subsidi yang pemerintah pusat mengadakan tol udara untuk menjangkau di daerah-daerah terpencil ini supaya perdagangan, perekonomian lancar. Jadi ada sistem dari kota bawa barang ke daerah, ke distrik, dan dari daerah di sini bawa hasil bumi buat ke kota. Mungkin saya kepala bidang perdagangan mungkin harapan supaya untuk ke depan saya tetap untuk mendorong untuk distrik Kono. Bukan hanya distrik Kono tapi suku Mek pada umumnya.